Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-23 dari rangkaian bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita terus diterima dan diperbanyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, yang membersihkan jiwanya, dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi Allah telah memberikan sekeping hati kepada kita semua, di mana satu sisi itu ada kefasikannya dan satu sisi itu ada ketakwaannya. Inilah ujian kehidupan, di mana akan diuji mana hambanya yang imannya benar dan mana yang hambanya itu ingkar kepadanya. Jadi Allah memberikan dua bisikan ke dalam hati kita, yaitu satunya bisikan malaikat yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, dan satunya lagi adalah bisikan syaitan, bisikan iblis yang kemudian menggelincirkan kita kepada jalan kesesatan. Inilah hakikat manusia. Manusia yang diciptakan dari tanah, sehingga unsur-unsur tanah itu membawa sifat-sifat yang rendah dan cinta materi. Namun begitu, manusia juga memiliki unsur langit karena ditiupkan ruh kepada kita, sehingga membawa sifat-sifat yang indah dan suci. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau larut dalam dimensi nasut ataukah kita naik ke dimensi lahud. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, selalu mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh yang diberikan rahmat oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jiwa kita itu ada potensi akhlak yang tercela. Dan menurut para ulama, menghilangkannya adalah sesuatu yang bersifat fardu ain, sesuatu yang wajib. Cara yang menghilangkannya bagaimana? Tentunya kita bisa menghilangkan itu bukan hanya dengan lamunan saja, atau dengan angan-angan saja, atau hanya sekedar dipikirkan saja, atau hanya sekedar dibaca saja, membaca metode tentang menghilangkan nafsu dan akhlak tercela misalnya.
Tidak, itu saja. Lebih dari itu, yaitu bagaimana dibarengi dengan mujahadah, yaitu penyucian, kesungguh-sungguhan dalam penyucian diri, penyucian jiwa, dan apa namanya, penyapihan nafsu yang dianggap liar. Jadi nafsu kita itu adalah nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang maksiat, sehingga ini bersifat liar. Maka itu harus dihilangkan, karena menghilangkan akhlak tercela itu adalah fardu ain, maka mujahadah kalau begitu juga merupakan fardu ain. Saudara muslim, fa'min sa'imat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan di kalangan para sufi bahwa nafsu itu ibaratnya sebagai sebuah bayi. Jadi apabila kita memeliharanya, maka sampai dewasa pun dia akan tetap menyusu. Sebaliknya, kalau nafsu itu kemudian kita sapih, maka ia akan tersapih. Jadi kata orang Madura itu, kalau punya bayi, segera kalau sudah waktunya epesain, segera disapih, epesain alias epa ambu tak epa nyosok. Jadi dipisah, disapih agar kemudian dia berhenti dari menyusu kepada diri kita. Lalu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-mujahadah itu? Mujahadah itu menurut Raghib al-Asfahani di dalam al-mufradat al-gharib fil Qur'an, dalam mufradat fil gharibil Qur'an, itu mengatakan bahwa jihad atau mujahadah itu adalah mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk melawan musuh kita. Jadi jihad itu dibagi menjadi tiga. Satu, jihad melawan musuh yang tampak. Yang kedua, jihad melawan musuh yang tidak tampak, yaitu adalah setan. Dan yang ketiga adalah jihad berjuang melawan hawa nafsu, melawan nafsu kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar berjihad terhadap ketiga musuh kita ini. Dalam firman-Nya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. Nah, jika kita berjihad dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Jadi apa namanya, sabda Nabi, jadi ayat tadi didukung oleh sabda Nabi bahwa jahidu ahwaakum kama tujahiduna a'da'akum. Nabi Muhammad bersabda, berjihadlah kalian itu melawan hawa nafsu kalian itu sebagaimana kalian berjihad melawan musuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jal. Jadi yang disebut dengan kaum mujahid itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Dari sini nampak bahwa yang dimaksud dengan berjuang melawan hawa nafsu itu adalah menyapih nafsu dari kita, yaitu membawa keluar dari keinginan-keinginannya yang tercela dan mengharuskannya agar dia melaksanakan syariat Allah. Mujahadah itu adalah berjuang dari jiwa yang selalu mengajak ke keburukan, ke jalan yang tercela,
menuju jiwa yang selalu mengajak kepada kebaikan. Saudara muslim, sayyidina rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengatakan bahwa al-mujahadatu miftahul hidayah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jihad itu atau al-mujahadah itu adalah kunci atau pintu dari hidayah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka mujahadahlah kuncinya, mujahadahlah pintunya. La miftaha laha siwaha. Jadi tidak mungkin ada kunci hidayah selain dari mujahadah itu. Itu menurut pendapat dari Imam Al-Ghazali. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hidayah, tidak ada pintu lain kecuali kita bermujahadah. Saudara muslim, saimin, saimat rahimakumullah. Jadi kalau bagaimana kalau kita ingin bermujahadah? Satu langkah pertama yaitu bahwa kita tidak boleh rela terhadap hawa nafsu kita sendiri. Jadi nafsu kita itu harus kita cela. Al-mujahadatu mukhalafatun nafsi. Jadi yang disebut dengan mujahadah itu adalah yang melawan dominasi hawa nafsunya, yang memilih untuk berbeda dengan keinginan hawa nafsunya, alias tidak menuruti hawa nafsunya. Itu al-mukhalafatu lin nafsi. Nah, gampangnya begini. Gampangnya seseorang jika dia ingin tahu aib dirinya, maka dia tidak boleh menganggap dirinya itu sebagai orang yang baik. Tapi dia harus melihat aib-aibnya sendiri dan dia kemudian mencela sikap kondisi dirinya. Sehingga ia akan menemukan aibnya sendiri lalu menyucikannya. Dan tidak mungkin ia kemudian disibukkan mencari aib orang lain. Lalu ketika aibnya sudah tersingkap, maka kemudian ia sapih kebiasaan-kebiasaan maksiatnya dan memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Ini mujahadah pada tahap awalnya. Oleh karena itu, fase yang pertama yang dilakukan dalam rangkaian mujahadah itu adalah membebaskan diri dari segala maksiat yang berkaitan dengan anggota badannya, dari lisannya dimujahadahkan, lisannya, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, perutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, semuanya itu harus harus melakukan mujahadah. Kemudian setelah dihilangkan dari sifat tercela, baru kemudian diisi, menghiasi kedelapan anggota badan kita ini dengan ketaatan. Jadi kedelapan anggota tubuh kita itu adalah pintu menuju hati. Jadi kalau kemudian pintu yang menghubungkan ke hati ini berbuat maksiat, maka hati kita itu akan gelap. Disebut dengan hati zulmani, hati yang gelap. Berbeda kalau kemudian delapan pintu anggota tubuh kita yang menghubungkan ke hati itu melakukan ketaatan, maka dia dinamakan dengan hati nurani, yaitu hati yang bercahaya. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi kalau kemudian nanti sudah selesai pada tahapan mempuasakan, bermujahadah dengan anggota tubuh kita, baru kemudian dilanjutkan dengan bermujahadah dengan sifat-sifat batin kita. Sifat-sifat batin yang buruk, misal akhlakul madzmumah, misalnya seperti sombong, seperti misalnya riya, seperti dengki dan lain-lain, itu harus diganti dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlakul mahmudah, seperti tawadu, kemudian zuhud, ikhlas, sabar, penyantun, penyayang, dan sebagainya. Barang siapa yang menghiasi diri
menghiasi dirinya dengan mujahadah, niscaya Allah akan memperindah hatinya dengan musyahadah. Man laisa lahul mujahadah, laisa lahul musyahadah. Barang siapa yang tidak bermujahadah, pasti dia tidak akan bisa mencapai musyahadah. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bermujahadah dalam puasa kita. Marilah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Bukankah orang yang memuasakan seluruh tubuh kita itu adalah tanda bahwa diterimanya amal ibadah kita? Bukankah orang yang telah melakukan, orang yang menjauhi segala perkataan dan perbuatan zuhur, itu pahala puasanya tidak akan diterima? Bukankah hanya orang yang hatinya yang ikut berpuasa yang pahalanya akan utuh dan dibalas dengan pahala yang tidak berhingga oleh Allah? Bukankah hanya dengan kesungguhan atau dengan mujahadah semua berkah dan rahmat di bulan Ramadan ini akan diperoleh? Bukankah hanya dengan kesungguhan dan kerja keras malam-malam Ramadan akan bermakna dan Lailatul Qadar bisa kita raih? Oleh karena itu, saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, sapihlah nafsumu dan terus bermujahadahlah dalam puasamu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.